macam biasa. Hi. Okay, we are live now. Okay. Hai, assalamualaikum. Dengar. So dengar tak kita orang? Kalau dengar, tekan love. Okay? Sebab kita orang yang tengah tengok saya dekat IG di Real Fafau, boleh pergi dekat Facebook di bilik. Dan Faizal kan, sebab kita sebenarnya, sebab kita ada live kat sini, kita ada live juga kat situ. So kita sebenarnya tengah bersantai, beriadah. Ni orang kata beriadah petang. Beriadah, ya. Yeah, beriadah petang. Kalau nak beraudah, dekat dalam. Raudah, yes. Ni tempat orang kata sebahagian daripada taman syurga, yang merupakan juga sebahagian daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dekat dalam, tapi raudah ni biasalah kalau untuk orang perempuan ni, dia ada time-time dia. Tapi dengan cerita sekarang dah lain. Ini kita dengan cerita lain. Dah ni kan. Dia berbeza sikit timing dia. Berbeza sikit timing dia. Experience later malam. Tak apa, nanti kita akan beritahu. Tapi malam ni insyaAllah Papa akan pergi sana, dia akan share lah. Cuma saya ni rasa macam alhamdulillah syukur daripada kenapa semalam. Kenapa? Masya Allah. Macam harap. Dari semalam sebenarnya, ya, kita sampai dekat sini, perjalanan kita dipermudahkan. Alhamdulillah. Dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Persada Global Holidays. Hey, thank you so much. Sebab betul Faizal, daripada airport KLIA, and then kita nak masuk flight. And then in fact all the stewardess pun sangat-sangat peramah, steward semua bagus. And then kita sampai ke airport, dipermudahkan apa kita punya bag, masuk bus. Dari bus hanya about 20 minutes macam gitulah, lebih kurang. 20 to 30 minutes saya tengah bawas kan. Lepas tu sampai kat hotel pun Allah depan tu je. Maknanya kalau we go with global Persada Global Holidays ni, everything dipermudahkan lah. Betul-betul. Dan tambah saya pula yang diberikan rezeki kali ini untuk bawa semua, ya, ahli-ahli keluarga saya 6 orang. Alhamdulillah semua dipermudahkan. Kecil-kecil pun. Ya, semua. Ya, dan paling kecil tu ada ujian sikit lah, biasalah. Anak kecil kan. Dia bila duduk dalam flight sikit, lama sikit. Right. Tapi tak apa, no problem. Itu biasa. Okay. Macam I pula, I travel of course. I stay dengan keluarga. Tapi sebagai wanita solo kan, datang kat sini dengan keluarga. So, it's a bit interesting bila berjalan dan kita ada masa ketika kita kat masjid tu sorang-sorang. Bila tu ada jumpalah rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia, takkan kita berdua je sepatutnya kan? So, macam... Apa pula rakyat Malaysia? Assalamualaikum. Panjang umur, ya Allah. Oh, cakap. Pasal gimana? Kasih dah. Kita ada Piu. Masya-Allah, kita ada Mutawif. Abu. Salam sikit. Piu Abu sebenarnya. Okey, kau apa salam sikit. Sebenarnya saya tadi hampir-hampir dah. Hampir apa? Hampir-hampir saya nak berkongsi ilmu. Mutawif saya. Sebab saya tunggu ni. Tak buat apa kat dalam lama sangat. Saya tadi vacuum masjid. No, you sembahyang sunat kan lepas asar. Tak boleh. Tak boleh. Saya nak bagi tahu sebab saya pun baru belajar juga. Mungkin ada yang tak tahu sebenarnya. Oh, saya pun baru belajar juga ustaz. Sembahyang sunat lepas asar tak boleh. Tak boleh. Ya. Saya basuh masjid tadi, Basuh masjid. Saya lipat sejadah. Allah. Saya wiring dan sebagainya lah. Maknanya dalam poket ramai lah orang sedekah ni. Sebenarnya kan, apa saya nak beritahu jugalah. Sebab saya tengok komen-komen kat bawah tu kan. Apa ramai yang orang cakap, aduh ke ustaz, saya datang sini cik suami ke apa benda lah. Tak, okay, please. Kita kena buang. Tak adalah Faizal. Tak, saya bukan kata apa macam. Tak, bukan. Mungkin lah. Mungkin dia orang mendoakan. Untuk saya, tapi untuk mereka-mereka yang lain jugalah. Betul. Biasanya orang cakap jodoh ni yang terdekat. Saya tak masuk kan. Tetapi sebelum tu saya nak kenal-kenal diri. Kau ada yang tak kenal? Oh yes, betul juga. Kalau siapa yang tak tahu, saya lah kata penggelaran TV-nya Pencetus Umat Abu. Yang dibeli oleh yang diberi oleh Astro, boleh ke sebut? Boleh kan? So masuk tandingan gerbang ada bu, dapatlah gelaran ni. Melekatlah sampai hari ni. Kebetulan saya jumpa pula tim di bilik. So merangkap sebagai mutawif, membimbing tim di bilik sepanjang perjalanan kita menunaikan umrah dan ziarah di bumi Madinah dan bumi Mekah. Persada Global Holidays. Kita cerita hai tak Faizal, siapa kat situ Faizal? Cuba tengok. Saya tengah check ni.
Sebab saya nak share kan. Kalau boleh share kan. Ke page saya tu. Saya pun nak share. Kita live sekejap je sebenarnya tau. 10 minit je. Sebab nanti hari Sabtu kita akan live penuh selama 1 jam. Ramai sebenarnya yang dah ucapkan salam. Tapi saya apa bacakan ya. Lailas Chomel, waalaikumsalam. Dia jawab salam kita tadi. Muhammad Aziz, Aifat Wabi, ya, Zahir Ed, Siti Amirah Jaafar, Muhammad ni Wendy Lee. Wendy Lee kata clear semua. Cuaca macam mana petang-petang ni? Salam. Kalau kita tengok cuaca, jangan pegang. Suasana okay, sorry, sorry. Tak, kalau kita tengok cuaca, cuaca sangat menarik dan tenang because agak orang kata sejuk juga pada pagi. Sini, semalam ada kawan-kawan kita ni, kawan-kawan kita keluar pukul berapa? Pukul 2. Sejuk gigil. Pagi tadi pun berangin, alhamdulillah. So kalau kita tengok, nampak tak kita orang punya ni? Adik tunjuk dik. Tengok sikit. Adik. Sini konsep dia santai. Angah memang bawa benda ni dik. Saya memang bawa Sapra ni melindalo ya. Dan kalau penonton-penonton nak kalau penonton kalau perasan tengok, cuba tengok dekat keliling kita ni. Diorang duduk dalam keadaan santai, lepak, baring, terkangkang dan sebagainya. Kau tanpa memikirkan common sense gitu. But it's very interesting. Sebab baguslah, macam tidur kat sini santai. Dan supposedly masjid-masjid kat Malaysia pun perlu menghidupkan suasana macam ni supaya masyarakat dekat luar sana tidak jauh dengan masjid itu sendiri. Betul okay. Kan selalu kita rasa macam masjid dijadikan kawasan larangan. Betul. Dan untuk pengetahuan Abang Faizal ni lain sikit lah. Kita lari sikit. Bumbung dekat atas kita ni sebelum maghrib dia akan tutup. Dia macam payung tau, canopy tau. Tapi sebenarnya dia bukan payung tau, dia bumbung. Ramai orang ingat payung canopy yang kat pasar tu. Mana boleh lain pun. Come on. It's quite interesting. So again, korang boleh like and share. Beritahu bukan apa, kami ada dekat sini bersama di bilik ex-PGH Pesada Global. Pesada Global Holidays ni, sebab kita nak maklumkan tentang the services. At the same time, mungkin terbuka hati korang nak pergi datang sini bulan Ramadan nanti. So korang boleh check balik Pesada Global Holidays. Kalau but now okay, cerita. Ada orang tanya saya, kenapa Ustaz tak pakai pakai spek? Kenapa nak saya pakai spek? Bukan sebenarnya saya ada masalah juling. Saya boleh pakai spek. Oh, lebih cerah sikit. Mau nampak hai dekat rumah. Tempat, macam saya ni sebab pagi tadi kan kita ziarah ziarah kat dalam. Ziarah makam Nabi. Bestnya. Itulah, I belum kesempatan lagi. Ziarah makam sahabat Nabi dan juga ziarah makam Baqi'. Baqi'. Baqi' je makam, tak makam Nabi. Ya. Ziarah Baqi'. Minta maaf dia atas kekhilafan saya. Okay. Dan bila cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Farah kan. Dia kata tadi dia mencari suami. Ada orang kata dia mencari suami. Dan ramai orang kata. Ramai orang kata. Dan bila cerita pasal Nabi dan karakter baginda sebagai suami. Itu yang kita nak tahu sangat-sangat tu, Ustaz, kan? Ya. Macam dia lah saya seorang suami. Tapi macam mana sebenarnya saya nak menjiwai ataupun nak mencontohi sifat kepribadian baginda Rasulullah sebagai suami? Kalau macam tu kita nak share tujuh sifat Nabi. Yang terbaik. Betul. Tapi cerita pasal suami tadi, kita cakap pun tak kena, sepak pun tak kena. Orang kata tak guna. Sepak pun tak guna, cakap pun tak guna, sepak pun tak kena. Nabi dia seorang penyayang dan sweet. Sweetnya Nabi, ada satu hari Rasulullah pernah satu hari, kalau kita tengok dekat kawasan Madinah yang kita pergi tadi, kalau siapa yang nak tengok boleh check out di page ataupun Facebook Facebook dan Instagram di bilik kita. Ada update gambar-gambar kat situlah, boleh tengok. Alright. Tempat-tempat yang kita ziarah. Ada satu tempat tu Nabi dengan Aisyah berlumba lari. Lumba lari. Dan itu menandakan bahawa Nabi dan Aisyah adalah Rasulullah suami yang paling sweet. Kalau untuk kita jadikan contoh, bukan sahaja Nabi pernah lumba lari dengan Aisyah, malah Nabi pernah mandi bersama Aisyah. Masya Allah. Nabi pernah. Itu mungkin Abang Faizal bolehlah. Bolehlah insya Allah. Tapi ingat di Madinah, jangan di
Mekah kerana berbahaya, takut melanggar pantang larang. Ihram. Tapi yalah, saya nak tumpukan selain daripada mandi itulah, sebab mandi itu kita fahamlah. Mandi itu suami isteri rasa macam kita faham-fahamlah. Tapi yang daripada segi apa, bergurau sendar. Betul. Lepas tu mengambil hati. Betul tak? Betul. Yang kata Nabi berlari dengan Sayyidah Aisyah tu sebab dia nak mengambil hati. Mengambil hati tu yang ada ada dua round. Dua round. Yang pertama Rasulullah buat kalah dan Aisyah menang. Okay. Sonoklah sebab Aisyah masa tu kecil lagi, budak-budak kan. Kalau kalah menangis. Ya. Yeah. Tapi bila round yang kedua, maknanya kali kedua Rasulullah tu berlari, Aisyah masa tu dah besar. Takkanlah Rasulullah nak buat kalah. So no chance. Yes. So Rasulullah menang untuk kali yang kedua. So guys kat luar sana pun mungkin boleh cuba. Saya cuba juga nak buat macam tu dengan isteri saya. Dengan Lina. Ya, masalahnya aku nak buat kalah tapi dia sendiri tak boleh lari. So maknanya memang tak boleh. Tak boleh. Mana kau ajar? Tak baik bang. Mana Kak Lina? Susah. Orang ajar dia ni. Bukan bawa anak. Mungkin kau boleh lari dengan aku dulu, kau tengok. Mana ke? Come on lah. Nanti kita tunjuk. Tapi ini cerita pasal lari dengan isteri. Oh iya ke? Tak fokus. Boleh juga. Kita nak amalkan bersama kawan-kawan. Okay, kita lari daripada soalan ini. So sifat yang seterusnya Ustaz? Ada yang lain juga. Itu yang pertama daripada sudut suami. Okay. Kalau kita tengok Rasulullah antara dengan para sahabat. Dan kalau biasa kita kan, kalau kita kan kawan-kawan, kalau dia nak ngam dia kena ada bahan-bahan tau. Ya Allah ni saya, dia dah membahas saya mana kesian. Nak cakap. Apa Ustaz nak kesian kat dia? Ustaz-ustaz sebagai bila seorang Ustaz bahan... kesian kat saya Ustaz. Tak, saya dengar Abang Faizal kadang-kadang silau. Kadang-kadang orang pergi kat kepala Abang Faizal. Test. Apa tu? Mic? Mikrofon. Saya rasa macam juga, tak sampai hati bang. Saya macam tak boleh jadi ni. Tahu tak siapa selalu buat macam tu kan? Siapa? Lampet-pet. Dia masuk konti dia kena. Oh, test, one, two. Saya main tembak je betul lah. Betul. Sungguh, tapi janganlah Faizal. Cuba kau kena kurang-kurangkan kau punya membahan kat aku tu juga. Kau kena ada sifat. Sekejap. Saya tak pernah ingat saya bahan kamu. Astagfirullahaladzim. Hebatnya kamu. Tak, saya rasa Ustaz bagi tahu kat dia tazkirah kat dia sikit. Kena kurang-kurangkan bahan orang. Sebab saya tapi, dah kurang Ustaz. Lainlah macam sifat Nabi. Kalau lah Nabi tak bahan orang, okey? Tak, bukan saya bahan tu. Kan kalau kita ada macam dah rapat, kita dah mesra, dia lebih kepada gurau. Dia boleh tau. Nabi pun buat juga. Tapi Nabi bahan dan menggelar sahabat dengan gelaran yang baik. Contohnya ada satu orang sahabat nama dia Abdul Rahman. Dan dia seorang yang sangat sukakan kucing. Lantas Nabi gelarkan dia sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an. Yes, kerana dia terlalu cintakan kucing sehingga dicerita dalam riwayat selak jubahnya pun jumpa kucing. So saya dengar cerita Kak Fafa tak suka kucing. Saya suka. Saya nampak kucing. Sebab saya ada kucing lah, nama dia Ratu. Ya. Ada bawa kucing nama tu? Tak ada kat rumah. Ratu. Tak suka kucing tapi bila kucing. I can show you my picture with kucing. With Ratu. Nantilah mungkin dah sampai kita share lah. Sambil-sambil Fafa nak cari gambar kucing dia tu. Saya nak bacakan komen dulu. Terima kasih kepada Muhammad Salim Abdul Syukur, Suzana Cik Mat, rindunya pada Masjid Nabawi. Mungkin mereka yang pernah sampai ya bila kita live daripada sini terasa kerinduan itu. Dan kita pun sebenarnya nak share kan. Oh, sebenarnya kita ada tetamu. Ada tetamu. Mari sini. Mari dekat Adi. Mari dekat sini. Tak Zulin ke? Mari. Adi. Assalamualaikum. Terima kasih Wendy. Okay, kejap. Siti Akilah Arifin. Tapi saya nak share sikit lah. Kita dekat sini. Saya nak share sikit. Okay. Ada orang dia tahu. Bahan Nabi pun seorang yang penyayang sebenarnya. Nabi seorang yang seorang atau seorang manusia yang sangat nampak jejak kasih. Jejak kasih. Tak boleh. Selamat Hari Raya. Jom. Okay, kisah kat diorang. Ada satu hari, kisah dia di mana satu hari Nabi tengah kucup dahi Hasan dengan Husin. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat. Dia cakap macam ni, "Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak. Tapi tak ada satu orang pun dalam 10 orang ni aku pernah kucup." Lepas tu apa Nabi cakap? Nabi cakap, ini ambil alert nonton kat rumah guys. Nabi cakap, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. So kalau nak diri kita dicintai, kita kena mencintai orang lain. Nak dihormati orang lain, kita kena menghormati orang lain. Yes, that's the point.
Air dah habis. So minum air. Kasi sikit. Okay. Oh tak, kita kasi. Saya ambil berkat. Saya ambil berkat daripada Abang Faizal. Tadi bukan bawa untuk ke saya. Saya ambil wuduk kat belakang. Tapi itulah dia, satu benda yang kita sangat-sangat hargai bila berada di tanah haram Madinah dan Makkah. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni, Masya Allah kan. Datang sini, kan, janganlah beli air mineral. Ha? Masuk masjid, minum sepuas-puasnya kerana ada 1001 ada satu cakap pasal air Zam-Zam. Sebenarnya kalau nak tahu, kalau sampai ada pengalaman masuk ke kilang Zam-Zam, sebenarnya kali, air Zam-Zam ni dia bila telaga dia tu, sebenarnya dia bahagikan telaga itu kepada empat bahagian tau. Sebab tu kalau perasan, kita minum air Zam-Zam kat Madinah lain, Mekah rasa lain, yang pack kita bawa balik Malaysia lain. Sebab apa? Sebab sebenarnya air Zam-Zam tu sudah dibagi kepada empat bahagian. Kalau yang tak tahu, siapa yang masuk dekat telaga Zam-Zam kat Mekah, memang diorang dah spread kepada empat bahagian. Tapi telaga tu dah tutup dari atas kan? Daripada kat mana, kat bawah tanah lah benda tu. So dia bagi kepada empat bahagian. Okey, baik. Tapi kan ada adab kan sebenarnya. Betul. Untuk minum air Zam-Zam ni. Ada beberapa bukanlah adab. Bukanlah maknanya kalau kita minum nampak saya dapat air baru, ada logo lagi. Ada kawan-kawan kita yang tengah ada dekat Madinah sekarang ni pun, kalau nampak-nampak kita orang, hai-hai je. Okey Ustaz, tadi kita dah sempat cakap berapa dah? Tapi pasal sifat sebagai seorang menantu. Menantu, kan kita sebagai menantu. Jarang kan nak dengar macam, yelah macam Faizal ni. Biasa suami. Dia kalau menantu, maknanya kalau dia balik rawang, dia tidur. Rawang rumah rumah mertua. Yes. Membuta je kerjanya. Astagfirullah. Kan itu yang Yomar cakap kan? Itu barang itu rumah aku, bukan rumah menantu. Tapi kalau banyak kilah betul rumah lah. Rumah dia. Kalau kalau tidur pun barangkali ni lah penat tahajud. Penat tahajud. Tahajud ataupun tahya tah tidak. Tapi sebagai seorang menantu, he's very nice. Rasulullah very the best menantu yang kita pernah ada. Biasa kan? Kalau kita dengar anak dengan mak, anak dengan ayah, manja-manja tu biasa. Anak menantu dengan mertua jarang-jarang kita dengar. Tapi Rasulullah pernah satu hari dia baring di atas riba Abu Bakar As-Siddiq. Bapa mertua bapa kepada mertua Nabi. Dia. Siapa yang Nabi kahwin anak kepada Abu Bakar? Siapa? Aisyah. Yes, Aisyah. Lambat-lambat tu. Confused tak apa. Sebab tu Nabi sweet lah kan. Yes. Baring atas. So kat luar sana mungkin siapa yang nak, mungkin bapa mertua dia ada harta yang banyak, mungkin nak sebahagian besarnya. Buat apa yang Nabi buat. Jadi kalau tak ada harta pun boleh je balik kang. Cuba. Ayah nak tumpang. Dah kenapa menantu aku ni kan. Tak apa biat. Saya nak ikut cara Nabi. Tapi itu kalau macam nak manja. Tapi itu kalau macam nak time free time. Kalau free time Nabi. Bye-bye. Kadang-kadang free time Nabi SAW, kadang-kadang Nabi Muhammad, bila ada masa, Nabi Muhammad suami masjid kita. Masjid je lah. Orang ingat Nabi pergi masjid kan. Suami dah, menantu dah, sebagai seorang sahabat dah, atuk benda. Dan bagi sebagai seorang presiden. Presiden ataupun ketua dekat bumi Madinah ketika itu. Nabi kalau masa lapangnya dia akan ziarah ke Quba. Untuk tengok dia punya rakyat lah. Untuk tengok rakyat dia buat apa kan, ada yang sakit ke, ada yang tak cukup makan. Tu Nabi ni bagus. Nabi boleh seimbangkan semua tanggungjawab dia sebagai seorang suami, anak, menantu, presiden dan sebagainya. Ya, itu dia. Tapi di sebalik tanggungjawab yang dengar serius kan. Tapi takkan tak ada hiburan? Maksudnya Nabi, adakah Nabi berhibur? Aduh, dok cerita berhibur. Astaghfirullahaladzim. Tapi kalau kita cakap pasal hiburan, bukannya cakap pasal muzik berbum-berbam-berbum. Tak semestinya. Ya ke? Anda dan Maggie. Eh, betul ke? Tapi Nabi pun berhibur. Maksudnya Nabi bukan seorang manusia yang orang kata apa, terlalu tegas. Tegas tu maksudnya, pernah satu hari, saya ambil satu kisah lah. Masa tu Aisyah menyanyi dekat rumah Nabi. Masa tu hari raya. Bila Aisyah menyanyi, Abu Bakar ayah kepada Aisyah masuk. Bila dah masuk, Abu Bakar pun marah. Dia kata, kenapa ada suara syaitan dekat sini? Marah betul tu Abu Bakar. Tapi Nabi kata tak apa, sebab hari ni adalah hari perayaan. So maknanya Nabi ni bukan seorang yang
tak boleh berhibur, bukanlah terlalu tegas sangat semayang 24 jam, beribadat 24 jam. Maknanya lupa sebagai fitrah kita sebagai seorang manusia perlukan hiburan. Ya, hiburan, gurauan, itu adalah sifat-sifat yang manusia. Guys, pokoknya ada yang baru saja menonton kita orang live ni dekat Facebook di bilik. Ini ini kita orang kata pendek-pendek dia tau. Nanti kita akan give full live hari Sabtu nanti insya-Allah. Waktu malam juga. So bila kita macam korang malam sekarang ni, macam sekarang pukul 10. Sekarang kita baru pukul 5. Lima kita lepas asar. Kita 5 jam belakang kalian. Yeah. So iaitu kita akan share gambar, kita akan share video. Tapi kalau nak tengok apa yang berlaku juga sepanjang berada dekat sini satu hari ni, jangan lupa tengok gambar-gambar dekat Instagram di bilik dan check out juga Facebook dan Instagram Persada Global Holidays. Dan last lah untuk untuk mungkin saya share kan. Boleh. Satu benda yang sifat teragung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia wafat. Kan yang mungkin semua orang tahu yang famous cerita dekat Malaysia, Nabi wafat sebab ummati, ummati, ummati. Sebenarnya betul perkataan tu tapi bukan sebelum Nabi wafat. Tapi bukan sebelum mengembuskan nafas yang terakhir. Perkataan last yang Nabi sebut adalah as-salah, as-salah, as-salah. Nabi sebut tiga kali. Nabi ulang solat, solat dan solat. So guys, jangan tinggal solat sebab sebelum Nabi wafat pun Nabi ingatkan kita, apatah lagi kita yang tengah hidup ni. Okay. Terima kasih semua kepada Saya sebenarnya berperasaan. Okay. Terima kasih dulu, terima kasih, terima kasih dulu. Terima kasih dulu Faizal Pakcik, terima kasih. Terima kasih semua yang komen. Menonton. Kau nak cakap apa? Masih dulu, terima kasih. Syida Yunus, dia kat sini, Kak Farah, Abang Faizal dan semua doakan saya dapat jejakkan kaki ke sana. Please, teringin sangat tapi tak mampu, doakan. Kami doakan, InsyaAllah. Kami aminkan doa anda dan semoga dipermudahkan segala urusan. Nur Asfala, Arif Syahidi, Fadilah Hashim, kami doakan. Ya, walaupun Ustaz, last ada yang kata ni, tolong sampaikan salam assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah dan para sahabat. So saya sebagai kawan yang datang ni, saya pun nak pergi sampaikan salam. Macam ni saya cakap tu. Kalau sampaikan salam, dia sabit niat je. Maksudnya, so dalam niat, okay, aku nak sampaikan salam aku ni untuk sahabat-sahabat aku, lafazlah. Ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah sebut macam tahlil tu. Sahabat-sahabat saya yang sedang menonton di bilik ni, ramai yang bagi komen dekat di bilik ni. Tu saya sampaikan macam tu, saya cakaplah. Okay. Jangan lupa kepada semua yang menonton ataupun yang lepas-lepas ni tak sempat kan, boleh share ramai-ramai lagi. Tak kisah bila-bila masa saja, insyaAllah perkongsian yang boleh mendatangkan manfaat kepada semua. Kenapa tu ni? Apa aku sini? Saya baru berperasan. Okey, kau sebut pasal share kan? Okey, kau share dengan aku sikit. Kau kata sahabat kan, depan ustaz ni, baik kau share. Paling tak, bagus share duit yang paling besar. Tak, saya baru pasal ada bin Daud. MasyaAllah, terima kasih. Ada orang yang sanggup share dengan saya. Alhamdulillah Faizal. Aku pun nak juga ni. Bagi tak, aku saya baru perasan ada bin Daud. Maknanya saya kena pergi ke sana lah. Kita break. Kita jumpa nanti lah. Kita break. Live panjang kita. Live panjang. Ingat setiap hari ikut memang jadi duta bin Daud dah sekarang. Tak, aku pun first nak pergi. Kenapa saya never been to bin Daud? Tak, macam aku nak pergi kan orang kita. Dah lama lah. Ya, tapi saya tak pernah pergi lah. Sebab tu saya excited. Kau faham tak? Oh, yang kau pergi sebelum ni Bin Laden. Itu lagu. Mohonlah Abang. Saya cakap betul lah. Saya tak pernah pergi tu, nak pergi. Okey. Okey. Dua. Kena bansuh. Sebab saya nak ke airport. Nak ke airport pula? Saya ada urusan sikit kat sana. So saya minta maaf guys. Terus dengan Kak FBI dan Abang Fafau. Baik. Terus bersama dengan anda. Stay tune dengan kita orang. Dekat live lain-lain. Salam bang. Saya kena rush ni bang. Tiba-tiba nak rush. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Ustaz kelakar lah. Jangan lupa share. Tahu, setiap hari kita memang akan ada live macam ni. Tapi pendek-pendek lah. Ijazat yang panjang hari Sabtu. Okay, again guys. Take care. Ingin kita berjumpa lagi. Assalamualaikum daripada saya. Hati dah tak tenteram. Dia pergi nak dini. Kita lupa okay, nak tanya tadi sifat-sifat Nabi. Adakah Nabi juga membeli belah? Tak. Saya bukan nak shopping . Saya nak pergi beli biskut. Itu je. Okey. Terima kasih. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa follow IG page di bilik, di media sosial. Semuanya di YouTube. Bye-bye. Lintas langsung dari Madinah. Assalamualaikum. Tu, bin Daud. Tu tengok.